Oh, sendiri. Oh, pakai mobil itu. Oh, ada yang coret-coret tuh mobil Bu. Coba itu. One, two, three, podcast with Miftahul Husna Kawi. Oke, kembali lagi ke channel saya, Agus Salim 1908. Jangan lupa tersenyum hari ini. Jadi hari ini aku mau wawancarai Dek Usna. Dek Usna. What the fuck? Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, kita intro dulu, oke? Intro, intro. Ya Dek Usna, kita intro dulu, oke? Let's go. Hai, hai, hai. Apa, let's go. Tuk, tuk. Oh, bukan channel saya ni ya? Enggak. Oh, sorry. Maaf ya. Kok salah channel ni orang ya? Ada Dedek Balon ni. Hai. Bukan Muhrim. Halo, Kak. Mak dekat pula ni ya. Gimana sih kameramen? Aduh, astagfirullahaladzim. Udah lenggok keong. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatir. Welcome back again. Nah, jadi guys, di video kali ini kita sudah mengundang sosok narasumber yang tengah viral. Namanya siapa, Kak? Lagi seriawan ya? Oh, ini iPhone ya? Mahal ya? Oh, jadi guys, dia lagi seriawan, nggak bisa ngomong. Nah, ini kita mau menanyakan gimana nih guys kalau kayak gini ya? Jawablah. Kamu ditanya. Jadi kan banyak semua, bahkan seluruh masyarakat Indonesia menanyakan, ini asli apa palsu? Jawablah Bu, ini asli apa palsu? Asli lah. Asli? Wah. Oke guys, ternyata katanya asli guys. Nah jadi Ibu, setelah viral, mungkin sudah lama Ibu viral nih kan. Ini jadi saya ini buat video ini bukan untuk menghina suatu pihak, bukan ya. Jadi video ini cuma untuk menghibur aja dan untuk gurau je lah kalau kata orang Malaysia kan. Nah jadi guys, di video ini saya ingin menanyakan semua pertanyaan netizen tentang ibu yang lagi viral ini. Jadi berhubung ibu lagi sariawan ya, sariawan karena nggak bisa ngomong, makanya jadi saya susah juga nih menanyakan apa sama ibu ini ya. Tapi saya lihat-lihat asli ya? Asli sih katanya. Katanya ya. Jadi ibu kan, ini ada juga yang menanyakan, yang kemarin viral itu ibu yang dalam mobil. Kalau iya angguk, kalau bukan ngegeleng-geleng. Iya ibu. Ibu yang dalam mobil kemarin ibu itu. Yang di belakang kan ada cowok itu bikin TikTok. Jadi ibu yang goyang-goyang dari belakang itu. Goyang-goyang maksudnya di tegak-tegak dulu ya gitu kalau bahasa Acehnya. Ibu itu. Oh, itu ibu. Tapi saya sudah jumpa narasumber yang satu lagi, katanya itu bukan ibu. Ini susah ya, podcast kali ini berbeda nih guys ya. Kita biasanya menanyakan sama narasumber, narasumbernya menjawab apa yang kita tanya. Ini kita. Bu, marah tulangan saya Bu, jangan dipukul-pukul Bu. Saya mau nikah Bu, jadi Bu jangan pegang saya, tolong. Saya masih polos Bu, masih SMP. Jadi guys, saya mau menanyakan apa nih lagi ya. Ada juga yang komentar nih Bu ya. Ini yang komentarnya mungkin parah-parah sih. Ini ibu di mana? Waktu bikin video ibu ini di mana? Oh, di sana, di atas atas apa? Astagfirullah. Bu, mohon maaf Bu ya, tolong ditutup. Anginnya pun nggak bersahabat kali ini. Ah. Tolong Bu, mata saya agak sensitif Bu. Jadi saya cowok normal, jadi saya kalau melihat yang agak-agak gitu Bu, mata saya melirik, tolong ditarik lagi Bu. Yang sebelah kanan apa kiri Bu? Ya Allah. Ya Allah. Nah, jadi Ibu selama menjalani karir di TikTok ya kalau nggak salah. TikTok. Oh, ibu ini viralnya di TikTok. TikTok ya? Jadi ibu ini viral di TikTok. Ada niat ibu mungkin mau ke luar negeri ataupun ke ya pokoknya ke luar negeri, ke London gitu. Kan ibu sudah viral nih. Kan pastinya tentunya banyak uang. Ibu pengen ke luar negeri atau enggak? Kalau
Oh, pengen. Oh, pengen. Pengen umrah, Ibu? Oh, pengen. Wah, itu memang bagus ya kalau orang seseorang sudah pengen umrah, itu sangat termotivasi ya. Mungkin dengan umrah nanti Ibu bisa lebih baik lagi ya. Bisa baik. Nah, jadi Ibu itu mobil rental apa bukan, Bu? Kalau iya coba ngangguk, kalau bukan coba geleng-geleng kayak tadi. Rental. Saya penasaran sih ini, Bu. Bukan apa ya, semua netizen Indonesia sih penasaran, ya itu, Bu. Ya Ibu tahulah kan. Indonesia ini kan, maaf guys, jadi banyak suara motor di sini. Karena kami susah ya jumpa seleb kayak gini, susah guys. Saya sudah berapa kali hubungi beliau, susah kali guys. Ini walaupun di pinggir jalan pun jadilah saya buat ya. Karena memang susah ya hubungin orang kayak gini. Dan ada juga yang chat sama saya ya, dibilang sama netizen nih, kawan dekat saya juga. Dia bilang kenal sama Ibu kan. Dibilang Ibu itu lagi di Jakarta katanya. Sudah pergi ke Jakarta, enggak ada lagi di Aceh. Betul? Bukan? Bukan ya? Oh, ternyata hoax itu ya, hoax. Oh, hoax. Oh, gini hoax ya. Ibu sendiri ke sini atau berdua? Oh, sendiri. Oh, pakai mobil itu. Oh, ada yang coret-coret tuh mobil Ibu. Coba itu. Bu, hey. Kata Ibu. Enang latu. Kata Ibu asli. Enang latu latu. Kata Ibu asli. Hah? Oh, balon. Enggak meledak ni. Oh, tebal guys. Tebal ternyata ni. Hilang narasumbernya guys. Aduh, susah ya hubungi beliau. Jadi saya sudah mencoba hubungi ya sosok Miftahul Husna. Bahkan saya ada chat si ini yang kawannya, si siapa nih, Cut Irrahmi, biasa dipanggil Cut Mimi 13. Saya juga sudah DM dia. Nah, jadi saya DM dia kemarin. Saya nanya sama si Cut Mimi ini, si Husna Pak Dino. Nah, jadi itu bahasa Aceh ya. Kalau bahasa Indonesianya, Husna di mana sekarang? Nah, jadi dibalas sama dia, paken. Kenapa? Mujak collab. Jadi saya pengen collab sama dia, pengen jelasin apa? Pengen saya tanya sama dia semua pertanyaan netizen, guys. Nah, ini ada juga yang dibilang sama dia, Ibu Blow Akunji. Oh, akun dia ternyata kemarin dijual ya, kata Cut Mimi. Nyo kena jumpa Husna, Jih Nasa Jandung. Jih Nasa Jandung, dia ada sama saya. Berarti si Husna sekarang berada sama si Cut Mimi, guys. Nah, jadi utang bakke kujai. Ternyata kata Cut Mimi, Miftahul Husna banyak hutang sama siapa nih, sama Cut Mimi ya. Oh, ngeri juga ya. Nah, jadi saya mencoba nanya sama Cut Mimi kapan bisa collab sama dia. Coba nanya bentar. Dan belum dibalas sama dia. Ada kawan saya juga, dia bilang kalau Miftahul Husna itu sudah ke Jakarta, guys. Nah, jadi saya sudah DM dia langsung. Saya cari Instagram dia, ternyata banyak kali akun fake dia. Nah, coba lihat di sini. Akun fake 28.000 followers. Waduh guys. Nah, ini akun fake juga 29.000. Ini akun fake juga banyak kali ya. Bahkan ada yang 156.000 akun fake Miftahul Husna. Waduh, emang betul-betul viral nih orang ya. Mungkin viralnya bukan gimana ya. Mungkin karena itunya sih viral. Kalau enggak viral juga ya. Karena warga Indonesia ini memang seperti itu, guys. Nah, jadi saya sudah DM Miftahul Husna langsung. Dia bilang, ini saya share dia. Ini betul akun K asli deh, aku bilang. Iya, Kak. Nah, jadi saya nanya sama dia, apakah Miftahul Husna ini tinggal sama Cut Mimi? Tapi dia nggak balas nih kayaknya. Dia balas. Ha, Huna di rumah dari lebaran pertama, dia bilang. Banyak kali kok isu nggak jelas, aku bilang sama dia. Kemarin tuh di kos Kak Bunga, kawan dia. Oh, ternyata dia di kos Kak Bunga. Di kos si Bunga ternyata dia. Enggak peduli Una, Bang. Nah, sekarang Una di mana? Di Berawi, di rumah. Oh, jadi dia ada di Banda Aceh, guys. Nah, jadi saya chat dia. Saya nanya kapan bisa collab. Nah, dia bilang enggak mau collab aku, Bang. Dia enggak mau collab, guys. Jadi gimana?
saya sudah janji sama kalian, tapi saya sudah usaha, tapi usaha saya tidak terwujud ya, karena narasumbernya, karena Miftahul Husna ini tidak mau collab. Jadi gimana saya harus buat, guys? Jadi kalian jangan bully saya, saya sudah usaha semaksimal mungkin, tapi dianya yang enggak mau, guys. Bahkan ini saya sempat bilang ya, di sini saya sempat bilang, nah ini. Jadi kayak mana nih, Dek? Gini aja, tadi kan Adik bilang kok nanti mau jumpa dia langsung, terus ada yang rekam. Satu, gini aja, biar aku aja yang rekam, gimana, Dek? Nanti di video itu mau cair berapapun dolarnya buat kalian semua. Nah, jadi saya bilang, berapapun cair uang saya di YouTube nanti kalau kita buat video sama dia, uangnya itu buat mereka semua. Tapi dia nggak mau juga nih, guys. Saya tidak akan putarkan ya voice note dari dia, mungkin nanti ada yang kata-kata yang nggak enak, jadi saya tidak putar ya, guys. Nah, jadi saya pernah minta WA dia. Ini mana tadi di atas? Nah, ini saya ada nanya sama dia. Saya minta WA dia kan. Bagi WA dulu boleh, takutnya hilang IG akun Una, kok susah nyari dari kemarin. Nah, jadi saya bilang kalau Instagram dia kan nanti bisa jadi dihack lagi ataupun apa kan. Tapi katanya dijual, tapi saya nggak tahu ya. Nah, jadi saya minta WA dia. Dia bilang WA Una privat. Hahaha. Privat, guys, WA-nya. Tapi di bawah ini, nah ini dia bilang, gak tahu aku, kirim aja WA abang, biar aku telpon. Nah, jadi saya sudah ngirim WA saya, guys. Jadi, mungkin itu saja video kali ini. Semoga kita tunggu saja Nurul Husna, Nurul Husna. Kita tunggu saja Miftahul Husna, telpon saya nanti ataupun dia WA saya. Semoga dia cepat WhatsApp saya dan kita mungkin akan jumpa dia langsung nanti, guys ya. Jadi ini saya nggak minta video ini mau tembus berapapun, saya nggak minta ya. Tapi kalian tolong jangan bully saya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin demi kalian. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sekali lagi saya terangkan, video ini dibuat hanya untuk canda tawa, bukan untuk menghina sebelah pihak. Dan saya minta maaf untuk Nurul Husna mungkin kalau ada kesalahan dari kami, mungkin dari acting kami tadi menyinggung perasaan Miftahul Husna, saya minta maaf. Oke, satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir, bye. Geli aku deh. Bang, ini balon siapa, bang? Kapali. Balon aku nih. Coba buka. Kumi tego menjanggut dom kepalamu. Kerelah konten kali yo. Eh, kacok-kacok aja deh. Pukul pentul-pentul. Pentul-pentul. Kah betul tu? Betul. Betul. Jepit lap. Jepit lap. Ah. 20 minit lah aku panjang.